Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Inung Esther Family. Salam horas teman-teman. Tuh teman-teman tuh, suamiku lagi isi angin. Tadi pagi dia bangun jam 5 pagi, sekarang tuh jam 6 pagi teman-teman. Nah, suamiku ini sedang beresin ban. Oh, Esther baru bangun. Halo Esther, sini tuh banyak nyamuk teman-teman, jadi kalau tidur harus pakai kelambu. Ayo dirapikan tempat tidurnya biar sekolah. Mbak Sarah sedang di kamar mandi. Nah, suamiku pengen makan gorengan katanya, jadi kita pergi beli gorengan dulu ya. Nah, ini nih suasana di depan rumah jam 6 pagi teman-teman ya. Jadi kita pergi dulu beli gorengan. Mau beli sarapan. Bapak mau makan gorengan. Udah siap-siap mes Pak Spet sekolah. Rumah masih berantakan teman-teman. Masih di mana-mana. Ya. Tapi sebelum beli gorengan, saya mau beli sayuran dulu. Beli sayurannya itu di sana nah. Nah, di sana dekat, karena di kulkas saya masih ada ikan asin, ada cabai, bawang merah yang kemarin saya bawa pulang dari kampung. Jadi saya hanya butuh sayuran teman-teman. Coba nanti saya ngelihat di sana ada sayur kangkung, sayur bayam. Baru nanti kita akan pergi beli gorengan. Kalau beli gorengan itu tempatnya arahnya itu ke sana teman-teman ya. Jadi kita langsung berangkat aja, mau mempersiapkan sarapan yang diminta suami juga. Kita OTW, kita jalan kaki aja ya teman. Ini tanaman sereku nih, baru ditanam 1-2 bulan ya. 1-2 bulan. Ya hampir 1 bulan lebih lah. Dia baru berakar gitu. Jadi dia belum numbuh ya. Kalau yang ono kemarin sudah dicabutin mama tuh, diambilin. Serainya ditanam di rumah. Jadi masih ada tuh yang agak banyak ya. Ini serainya besar-besar lah teman-teman, kayak serai yang diimpor itu. Ya. Kita lanjut mau belanja sayuran. Halo teman-teman, sudah follow aku lama. Ini nih biasa ya, aku pagi-pagi bikin video ke Mang Jaya, namanya Mang Jaya, jualan sayuran teman-teman. Nah, gerobak sayurnya teman-teman tuh, dulu pakainya mobil, sekarang makainya gerobak motor kecil. Kita mau lihat-lihat dulu ada sayur bayam nggak. Mang, ada sayur bayam nggak Mang? Tuh sayurannya udah nggak lengkap teman-teman, lengkap tapi sedikit ya. Halo, halo, kita nyari sayur bayam. Sayur bayamnya ada Neng? Nih anaknya Bu RT nih. Halo Neng. Bayam. Ini nih Pak RT nih. Hah? Dia nanyain mandi malah di kamera. Ya Allah. Tuh sayur bayamnya tuh. Sayuran bayamnya kurang bagus ya. Kangkungnya juga kecil-kecil. Tapi masih muda, mendingan kita beli sayur kangkung. Tuh, anak gadis juga dia mau belanja sayuran, padahal sayuran kakeknya yang diambilin ya. Aku fotoin kamu ya, Nak. Lihat nih, dia lagi nimbangin. Kita beli sayur kangkungnya 3 ikat tuh. Anak-anak tuh suka sekali dengan terong. Kita beli terong juga. Kita beli terong ya. Inilah susahnya kalau kita ngambil kamera sendiri teman-teman. Ini terongnya kayaknya yang bagus cuma 4 biji. Kita coba beli ini ya. Ini ada setengah kilo enggak? Mang,
Ini terongnya timbangin, Mang. Ditimbang terongnya. Sabaraha yuk. Ada setengah. Lihat tuh anak gadis tuh. Sibuk aja ngambil sayuran kongnya. Mau masak apa rupanya? Kau ambil-ambilin sayur kakek. Hah? Nak masak apa? Dia diam aja ini Bu RT. Anak gadismu. Lo lihat tuh. Ha. Dia sibuk saja ambil wortel, ambil apa lagi. Nak masak apa kau, Nak? Udah, Mang, sayur kangkungnya nih. Aku mau sayur kangkung aja 3 ikat. Kita bisa sayur kangkung aja dengan apa namanya ini? Dengan terong. Udah itu aja, Mang. Aku butuh sayuran aja. Oh, kita juga butuh tahu aja. Anak-anak suka tahu. Kemarin aku beli tahu. Aku sambal dengan terong. Anak-anak suka juga ternyata. Nah, iya si gadis teh. Nah, borongkan sayuran. Nah, masak naon ya. Anak gadis. Tuh, mau juga tahu, Mang. Mau tahu putih. Tahu putih, Mang, satu, Mang. Tahu putihnya cuma ada satu kayaknya, Mang. Tuh. Iya itu. Enggak ada lagi ya? Enggak ada lagi tahunya. Ya udah, satu aja. Udah berapa semua belanjaanku, Mang? Noh, lihat noh si anak gadis noh. 21.000. Belanjaan kita 22.000. Kemarin saya utang 1.000, teman-teman. Ayo buat bunda-bunda, siapa yang suka kurang 1.000, 2.000, kalau udah langganan pasti dibilang besok aja. Makasih, Mang. Ayo gelis, kita pulang. Dadah. Dadah dulu dengan pemirsa di YouTube. Dadah gitu. Alah anak gadis. Kita udah dapat sayuran nih sama terong dengan tahu putih. Kita lanjut beli sarapan. Dadah, dadah dulu. Kita pulang, kita beli sarapan dulu. Tahu nih gorengan masih ada apa enggak. Nah, ini rumahku teman-teman ya. Kita mau beli gorengan dulu ya. Kita mampir dulu taruh belanjaan sayuran kita. Nanti lanjut di tukang gorengan aja ya. Tuh tukang gorengannya teman-teman tuh. Kita udah nyampe. Nah, ini dia gorengannya. Ibu, aku mau gorengan tahu bakwan. Mau 10.000. Nah, ini dia. Ini gorengan ibu nih. Nasi uduknya juga enak. Nasi uduk, gorengan. Tuh, 3 macam gorengan. Ini gorengan apa namanya, Ibu? Ganasturi. Ganasturi. Ya. Tuh, ganasturi, teman-teman. Udah, itu aja. Suamiku yang pengen makan gorengan, katanya. Nih, di sebelah jualan gado-gado. Ketoprak. Enak juga. Enak juga, teman-teman. Ini deket sekali nih dari rumahku nih. Kalau mau nasi uduk ada juga ya, mau gorengan. Tambah lagi 5.000 lagi bala-bala lah yang baru mateng aja. Kita baru yang digoreng aja. Kita langsung ini pulang, kita buat teh manis buat suamiku ya. Kita ketemu di rumah. Iya, ayo nanti sore ya ambil bonekanya. Ayo nih. Pakai baju. Tinggal sarapan. Ini sudah jam 6:30, lewat 10 menit teman-teman. Sarapan.
dia gorengannya. Ini bakwan dengan tahu. Ini sambal kacangnya, teman-teman. Ini tadi belanjaan kita, airnya sudah mendidih, kita akan tuangkan. Kakak Sarah ini dia piket hari ini, teman-teman. Jadi dia katanya tidak mau sarapan. Jadi kita bekal ini aja ya. Nah, Kakak Sarah buru-buru dia mau masuk sekolah itu. Hari ini dia piket nih. Kamu nggak bawa bekal, nak? Hari ini hari Jumat, jadi dia pulang cepat lah, teman-teman. Jadi kita kasih tambah uang sakunya aja ya. Kakak Sarah gini, kalau hari Jumat dia piket, jadi buru-buru. Dah, nggak sempat sarapan Kakak Sarah dah. Nanti sarapannya ini ya, nasi ya, di sekolah. Hari ini kalau hari Jumat cepat pulang, besok hari ini Sabtu dia sudah di sekolah. Kakak nggak bawa bekal gorengan. Kakak nggak mau bawa bekal gorengan katanya. Dadah kakak. Ini rame sekali kendaraan, teman-teman, kalau pagi-pagi segini. Jadi harus hati-hati, teman-teman ya. Nah, Esther lagi sarapan dia. Sarapan gorengan. Kalau Adi hari ini, kalau hari Jumat di sekolah dia sholat ya. Nah, kalau yang nggak muslim, mereka yang non muslim ya, belajar apa? Jadi belajar sendiri-sendiri gitu. Oh, kalau teman-temannya yang muslim sholat, mereka sholat berjamaah di lapangan sekolah. Oh, jadi bagus juga. Tapi sebenarnya buat anak-anak yang non muslim juga harusnya belajar agama Kristen ya, tapi guru agamanya nggak ada, teman-teman. Guru agama Kristennya itu dari sekolah. Oh, kalau dulu ada, teman-teman, tapi sekarang udah nggak ada. Sarapannya di rumah nih. Nah, Kakak Sarah udah nggak sarapan, teman-teman. Jadi tinggal Esther yang sarapan. Nanti setelah antar Esther ke sekolahan, baru suamiku dia sarapan gorengannya. Nah, begitulah, teman-teman, kegiatan kami kalau pagi hari. Mama nggak boleh kerja katanya, teman-teman. Tadi sebelum saya belanja sayuran, saya teleponan dengan adikku, katanya mamaku lagi kurang sehat. Jadi karena adik-adikku kan kerja ya, mereka itu menjahit pakaian, jadi jam 5:30 sore mereka udah nyampe di rumah ya. Jadi saya sedikit tertarik untuk bekerja karena di rumah anak-anak udah besar, udah bosen. Lagi juga saya bikin video konten kreator di YouTube juga belum menghasilkan ya, belum ada upah gajian kita gitu. Satu bulan Desember aja kemarin saya hanya dapat Rp9.000, teman-teman, dari YouTube. Jadi belum ada gajiannya ya. Mungkin karena penontonnya masih sedikit. Jadi videonya juga iklannya mungkin di skip sama teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh konten kreator di YouTube tuh yang membayar kita tuh iklan, teman-teman. Jadi kalau penontonnya itu iklannya dilewatin terus di skip gitu, jadi kita nggak akan dapat bayarannya. Apalagi kalau bayaran Indonesia tuh nilai rupiahnya sedikit gitu ya. Oke, teman-teman, begini saja video vlog kita. Maaf ya kalau saya banyak mengeluh. Semoga nih pihak YouTube nih bisa
mempromosikan YouTube channel Inong Eser Family, YouTube aku ya, supaya lebih berkembang di tahun 2023 ini. Saya punya penghasilan gitu kan, apalagi di rumah ini tuh, saya rumahnya memang punya kita teman-teman, tapi tanahnya tuh kita kayak ngontrak enggak, tapi kayak kita bayar pajak gitu. Jadi apalagi kan suamiku juga usahanya tambal ban ya, kalau namanya tambal ban itu kadang ada kadang enggak ada gitu ya. Jadi teman-teman, jadi itulah, jadi semoga nih tahun 2023 ini aku ada gajian ya dari YouTube. Amin. Makasih YouTube yang sudah membuat channel Inong Esther Family jadi partnernya YouTube. Oke, sampai ketemu teman-teman di next video. Bye teman-teman. Oke. Kamu udah selesai sarapannya? Ini videonya agak kabur teman-teman. Giliran bapak kek, suamiku yang sarapan gorengan. Esther nanyain gorengan pisang, bapak nanyain gorengan pisang. Tadi nggak ada gorengan pisangnya. Oke teman-teman, ini saja video vlog kita. Jangan, tolong di subscribe, dibagikan, di share ya teman-teman ya. Kalau di share mungkin kami akan semakin berkembang video YouTube channel kami, dan kalau di subscribe juga, subscribe-nya itu gratis gitu ya. Mungkin kalau kita nonton videonya mungkin ngelewatin iklannya, itu kita langsung butuh kuota gitu kan, tapi kalau yang pakai wifi mungkin enak ya, menonton sepanjang 24 jam juga puas. Tapi kalau yang pakai kuota mungkin terbatas ya teman-teman ya. Terima kasih ya untuk teman-temanku dimanapun, baik di Indonesia, baik yang di luar negara, yang sudah menonton video kami. Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah, semoga ditambahkan rezekinya di tahun 2023 ini. Amin. Bye pas, hello bye dengan pemirsa di YouTube. Bye. Enggak sopan lah. Kalau bye dengan makanan harus juga memberkati makanan. Bye teman-teman, sampai ketemu di next video. Salam horas teman-teman.